Siapa yang berpendapat taghyir tu adalah i'rab, wa hadhil harakatu salas, jadi harakat yang tiga, allati hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru, hiya alamatun wa amaratun alal i'rab. Dia kata perubahan, perubahan itulah yang kita namakan i'rab, berubah. Berubah keadaan daripada rafa' kepada nasab kepada jar, itu yang dinamakan i'rab. Habis tu tanda baris hadapan, baris atas, baris bawah tu dikata adalah tanda bagi perubahan. Tanda bagi perubahan tapi bukan baris tu adalah i'rab. Senang nak cerita, nak kongsi terus. Pendapat yang kedua kata apa? Pendapat yang kedua cakap baris tu sendiri adalah i'rab. Bukan perubahan, baris tu sendiri. Tapi pendapat yang pertama cakap perubahan tu adalah i'rab dan baris itu adalah tanda bagi perubahan. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. Okay. Antum mungkin kadang-kadang biasa dengar fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Betul? Maksudnya fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Itulah pendapat yang mengatakan i'rab adalah taghyir. Jadi kata fa'il itu adalah marfu' wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafu' tersebut adalah ad-dhamma. Jadi yang i'rab macam tu adalah yang berpendapat i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi. Tapi ada cara yang lain, tapi kemungkinan tak sedar, tapi cara i'rab tu sebenarnya menggambarkan pendapat. Fa'il marfu' bid-dhamma. Fa'ilun marfu'un bid-dhamma. Siapa yang i'rab dalam keadaan tu? Fa'ilun marfu'un bid-dhamma. Dia lebih kepada mengatakan al-i'rab adalah lafzi itu sendiri, perkataan itu sendiri. Maksudnya dhammah itu sendiri adalah i'rab, fathah itu sendiri adalah i'rab, kasrah itu sendiri adalah i'rab. Sebab itu dekat i'rab fa'ilun marfu'un bidhammah. Tapi yang mengatakan i'rab itu adalah perubahan, baris-baris tersebut hanyalah alamat tapi bukan perubahan tersebut. Maksudnya dia kata fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tapi yang itulah yang kebanyakan digunakan. Kalau nak panjang boleh rujuk dalam Tanqih Al-Azhariyah. Sebab ditakrifkan al-i'rab dengan dua takrif dan al-bina juga dengan dua takrif dalam Tanqih Al-Azhariyah. Wa mislul ismi fi dhalika al-fi'lul mudhari'. Okay, tadi yang contoh di atas tadi semua contoh, dia datangkan contoh isim. Dia kata sama juga seperti tadi fi'il mudhari'. Falau qulta yusafiru Ibrahim, kalau kamu sebut yusafiru Ibrahim, fa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'. Yusafir di situ fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi min 'amilin yaqtadi nasbahu aw 'amilin yaqtadi jazmahu. Okey, dalam isim kalau kita nak bagi contoh rafu', kita jadikan fa'il untuk peringkat permulaan. Contoh nasab kita jadikan maf'ul, kalau majrur kita datangkan huruf jar. Macam mana nak fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' untuk keadaan marfu' kita jangan masukkan apa-apa amil. Sebab fi'il ni tiga keadaan. Kalau kita masukkan amil nasab, dia akan mansub. Kalau kita masukkan amil jazam, dia akan majzum. Jadi contoh untuk fi'il mudhari' marfu', jangan masukkan apa-apa amil. Jadi yusafiru Ibrahim, fa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi min 'amilin yaqtadi nasbahu aw 'amilin yaqtadi jazmahu. Jadi fi'il mudhari' marfu' kerana sunyi daripada amil yang menyebabkan dia nasab ataupun amil yang menghendaki dia menjadi jazam. Fa iza qulta lan yusafira Ibrahim, kalau kita masukkan lan, taghayyara hala yusafiru min ar-raf'i ila an-nasbi, berubahlah keadaan akhir ra, huruf ra tu daripada rafa' kepada nasab, li taghayyuril amili bi amilin akhar yaqtadi nasbahu wa huwa lan. Fa iza qulta lam yusafir Ibrahim, kalau kita masukkan lam, taghayyara halu yusafiru min ar-raf'i aw an-nasbi ila al-jazmi, berubahlah yusafir daripada rafa' ataupun nasab kepada jazam, li taghayyuril amili bi amilin akhar yaqtadi jazmahu wa huwa lam, amil tersebut adalah lam. Contoh amil nasab ambil lan, contoh amil jazam ambil lam. Sebab tak bincang lagi an-nawasibu ada 10, al-jawazimu ada banyak lagi. Okay, jadi kita tak bincang, kita ambil lan dengan lam.